Ini bisa mempat-mempat teman-teman ya. Tuh. Ini enak ternyata teman-teman ya. Oke teman-teman, ini saya udah ada tangan saya ini adalah biskuit Ovaltine. Bagaimana cara membuatnya menjadi minuman kekinian? Ini kemarin saya mau coba ya, saya belum pernah coba. Saya biasa pernah coba itu Oreo, kalau Oreo kan udah biasa teman-teman. Nah ini saya mau coba yang biskuit Ovaltine-nya. Yang ini berdasarkan di ini ya, di gambarnya ini ada krim ya di tengahnya ya. Apakah benar ada krim atau enggak? Ini saya sama-sama kita buka ya. Ini saya belinya harganya kisaran 16.900an ya teman-teman ya. Kalau nggak salah ya. Nanti kita akan buat hitungan permodalannya ya teman-teman ya. Oke, ini udah saya buat. Nah, oh iya betul. Ternyata di sini ada lapisan light itu ya, coklat Ovaltine ya. Nih, selain biskuit dia ada coklat Ovaltine ya. Oke, kita masukkan 100 ml ya. 100 ml susu UHT teman-teman ya. UHT, kemudian tinggal teman-teman masukin. Kemudian susu kental manis. Kita menggunakan 30 ml teman-teman ya. Kemudian saya masukkan 2 biskuit Ovaltine. Kembali teman-teman nih. Ini nggak saya masukin es batu. Biasanya berapa video dari saya buat tidak masukin es batu. Jadi bukan es batunya di blender ya, tapi dipisahin. Mengapa nggak saya masukin es batu? Kemudian kok harus pakai blender? Teman-teman yang tahu jawabannya, pokoknya teman-teman jawab. Kalau videonya viral, saya kasih jawabannya. Oke, makanya support terus channel YouTube Otak Sehat. Kemudian kita blender teman-teman ya. Oke. Caranya es batunya jangan full dulu. Ini kita kasih setengah dari gelas. Ini saya menggunakan gelas yang 18 oz. Oke. Oke. Nah ini tambahkan es batu kembali, kemudian kita ambil satu lagi Ovaltine-nya. Nah ini kita benyek-benyek ya, kita tambahin di nah, kemudian teman-teman tinggal kita taburin di atasnya. Teman-teman ya, teman-teman bisa lihat kita taburin di atasnya ya teman-teman ya, sebagai topping ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini sudah jadi ya teman-teman ya. Wow. Yang sudah nonton dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman semua. Yang belum tekan tombol subscribe-nya, teman-teman tekan tombol subscribe-nya. Yang mau tahu modal ininya, yang modal minuman ini berapa porsinya seperti video-video kita sebelumnya. Ini pakai gunakan 18 oz. Berapa modalnya keseluruhan ini, kemudian biar teman-teman bisa tahu mau jualnya harga berapa gitu ya teman-teman ya. Pokoknya tunggu video kita selanjutnya untuk yang perhitungan HPP-nya langsung ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini tinggal kita tutup cup atau kita pakai cup sealer. Oke. Nanti saya cobain ya teman-teman ya.
Nah, bagaimana teman-teman video kita yang sebelumnya? Tentu menarik, bukan? Teman-teman juga bisa melihat video-video kita yang lainnya yang cukup populer di channel kita, termasuk ya, ini ada foam cream, kemudian ada beberapa video-video kita tentang ide-ide jualan dan lainnya teman-teman ya, termasuk ide jualan minuman kekinian teman-teman. Ini kita punya banyak koleksi ide-ide jualan. Kita banyak koleksi ya teman-teman, video-video yang sudah kita buat tentang ide-ide minuman kekinian. Kemudian kita juga mulai membuat video cara menentukan harga minuman kekinian ya, biar teman-teman tidak salah ya teman-teman ya, cara menentukan harga jual. Jadi sebelum harga jual itu teman-teman bisa melihat video ini ya teman-teman ya, bagaimana cara menghitungnya. Kemudian ini kita banyak juga video cara pembuatan ide-ide minuman teman-teman ya. Kemudian video-video kita yang lama juga banyak ya, ide-ide minuman kekinian, ada es dalgona, ada choco red velvet, es krut awan, itu salah satu siapa tahu dari berapa video kita ini sangat menarik untuk teman-teman kunjungi, kalian bisa masuk dan lihat di channel YouTube Otak Usaha. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih yang baru mampir, yang terima kasih juga yang mau nge-share video-video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.